Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini boleh kamu pulang sama bapak kamu, tapi suatu saat kamu pasti pulang ke hati aku. Meskipun jabatan gue kepala sekolah, gue gak punya wewenang. Posisinya gue lemah. Kalau sampai lemah, minum nih. Bisa dagangan ini nyong tepari. Jamu kuat, anti lemah. Lapas di kata akbar itu hukumnya hams, artinya kafnya itu sukun atau mati. Kapan dikuburnya, Be? Anak-anak udah pada pulang. Ya Allah, Gusti, kotornya. Masa ketua yayasan suruh nyapu muka. Ini malu. Pak Andika. Jantung wajahmu tak pernah ku lupa. Bu Aisyah. Bapak lagi ngapain? Saya lagi nyapu. Iya, tapi kan ini bukan tugas Bapak. Ya kan, saya cuma mau nyapu masa lalu saya dan saya gantikan dengan masa depan bersama Ibu Aisyah. Pak Andika, saya serius. Saya bercanda. Enggak, saya suka gemes gitu kalau ngeliat yang kotor-kotor. Makanya ya tadi saya nyapu. Ya buat kepentingan madrasah sini lah, biar bersih. Tapi cara megang sapunya salah, Pak. Sini, saya ajarin. Nah. Iya, Pak. Ayo, coba. Coba saya minta istri ke Bu Aisyah. Gini ya, Bu? Iya. Bu Aisyah sudah mau pulang. Ditunggu sama Pak Usman di depan. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terusin, Pak. Kok makin banyak sampahnya? Gak usah alasan lah. Bahaya kamu. Urus sampah aja kamu gak betul. Bagaimana kamu mau urus madrasah? Bisa-bisa jadi sampah di madrasah nanti. Oke, Pak. Unyuk kamu.
baju gamis kesayangan Aika gak? Kagak, Mi. Pan Umi sendiri yang jemur Nino. Iya, tadi Umi jemur di situ. Kok kagak ada? Padahal tuh baju mau Ayah pakai ke pengajian, Be. Tuh baju, Pan, paling cetar, Be. Kagak ada yang nyamain di kampung ini. Iya, Mi. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mi, istighfar. Umi mau berangkat ngaji atau mau pamer, Mi? Eh, biar sekalian, Be. Biar ibu-ibu yang sombong di kampung ini pada tahu kalau Ayah juga punya baju bagus kayak gitu. Edah, bener-bener Nayumi. Istighfar, Mi. Istighfar. Eh, Mi, berangkat ngaji itu kudu ikhlas, kudu ridho untuk cari ilmu buat bekal di sana nanti. Bukannya mau malah pesen-pesen gitu. Iya, udah. Baru mau pergi pengajian udah diceramain. Ntar gue beliin lagi. Iya, berisik aja nih. Gimana kalau nikah kita pindahin keluar? Jadi dia merasakan dinginnya sama kayak kita. Kemana coba? Ibu setuju. Tapi kan si Dika badannya tulang semua. Kalau kita taruh di luar takutnya digigitin anjing. Dikira tetelan. Nggak mungkin atuh, Ci. Mana ada anjing berani masuk ke rumahnya Pak Haji Saipul. Ya kan? Kan ada yang lebih galak. Bininya. Aman, Ding.
dingin. Kasurnya ini. Allah Muhammad Rasulullah. Eh, bangun! Tiga, bangun! Bangun! Ngapain juga tidur di luar? Wah, benar-benar lu pada ya. Eh, bangun! Ya. Mampus gue. Tenang. Relax, ingat pokoknya intinya doa minta rezeki, doa minta duit. Baik anak-anak, kita berdoa sama-sama. Ya Allah, berikanlah uang untuk kami ya Allah. Apabila uang tersebut jauh, maka dekatkanlah. Dan apabila uang tersebut sedikit, maka banyakinlah, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pandika, apa-apaan ini? Kenapa doanya tidak pakai bahasa Arab? Sebetulnya Pak Andika bisa atau enggak? Apanya yang salah, Pak? Doanya jelas yang salah. Kalau boleh saya tanya sama Pak Imron, memangnya sholat duha isi doanya tentang apa? Meminta rizki pada Allah. Uang termasuk rizki atau bukan? Itu rizki ilahi namanya. Berarti nggak ada yang salah dong. Ya nggak, anak-anak? Iya, Pak. Bener, Pak. Bener banget. Rizki itu kan bisa berupa apa aja. Berarti rizki itu bisa berupa duit. Bener kan? Iya, bener. Iya, bener. Rizki! Kalau gading, bantuin Umi ya, jemurin pakaian. Ah, Bu Haji, kepala siapa yang mau dikupas? Pale lo! Kelapa, maksud gue! Haji ya? Maksudnya nyong, kelapanya mana? Ya, ambil di pohon sana. Haji, manjat! Untung maning, maning.
aja. Yang nyong penting cuma satu kelapa, Nek. Gak usah bohong lu. Gua denger kok, gedubuknya ada dua kali. Yang satu lagi bukan kelapa. Kepala inyong. Pak Kepsek itu bisanya apa? Tadi saja di musola ngaji itu salah, ngaco dia. Sekarang paling lagi molor di kantornya. Benar itu. Saya sepakat dengan dugaannya Pak Imron. Gayanya aja nggak seperti guru. Lebih cocok seperti artis. Pak Badrun, jangan salahkan Pak Andika dong kalau terakhir ganteng. Itu hikmah. Oh gitu. Kalau saya bagaimana, Bu Mira? Sampean malah sakit kekenyangan. Di mana toleransi itu pilih sampean? Ya kasihan, Po. Iya nih, terunggal. Mail! Iki saatnya nyong balas dendam. Mail! Apaan, Bang? Ya, duluan ya, ayo. Nenek gue. Masa? Ya. Ini juga dibohongin lagi. Wah, bohongin apa orang? Air mau enggak duit dari nyong.
Be. Itu siapa yang azan, Be? Suaranya merdu bener. Ini jangan-jangan, Be, si Narji lagi. Atau si Gading. Aduh. Be, kagak sia-sia, Be, Babe ngajarin mereka, Be. Suaranya bisa kayak gini. Tar dulu, Mi. Bisa jadi merdu gini ya suaranya ya? Biasanya, Mi, ya. Mau diajarin gimana pun juga tuh. Mereka tuh suaranya serak-serak kagak jelas gitu, Mi. Wah, ini pasti ada yang kagak beres nih. Kok aslinya kayak ada sanggul subuh deh? Bener dah. Perasaan gue juga katain apa. Apa lo katanya? Ampura, Be. Maaf ya, Be. Berarti ini... Kenapa duitnya Nana? Kalau kata Bang Haji, ini namanya sudah terlampau. Terlalu, Narji? Inyong lagi emosi. Inyong jadi lupa. Hei, Dika. Mana teh asik-asikan sendiri aja. Tidak setia kawan, tau. Ji, jangan, Ji. Ini uang mau dipakai. Inyong pakai buat beli odol. Lihat, gigi Inyong. Nasibnya udah sekarat. Nih, kurang mau beli sabun. Sudah menipis. Tah, kata kurang udah asem, siap. Jangan, itu uangnya mau dipakai. Jangan, gini, Dik. Mau belum? Bawa Narcis ya duitnya, Dika? Kelek, bukan Inyong. Asik, berarti kita liburan. Enak aja. Kata Babe belajar lagi sama Mail aja. Apa? Jangan. Apa? Usaha. Masa rawat lo. Bocah kecil bisa apa sih? Jangan sok galak lo. Jangan takut, Ji. Anak segede nyeng-nyeng gini, Mak. Kita saja. Iya, gue sepakat tuh. Cepat! Minta aku sama masih kecil. Kalau bisa gue tokoh malah kali, Bapak. Nih, mumpung Pitik Keriting lagi tidur, kita kerjain aja. Gue diajak lah. Terserah, ikut-ikut enggak. Ikut dong. Ayo, balungin. Ngapain? Gue ada tali. Ikut aja, ikut di tiang. Ntar talinya ikut ke mobil yang lewat, dia keseret nih bocah.
menggagalkan supaya Andika tidak malam mingguan sama Aisyah. Benar. Kita harus cari ide. Sampean udah punya ide belum? Belum, atuh. Aisyah, Bu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bandika. Bu Mira, kenapa? Jaga iman aja. Bandika, kelihatannya beda ya hari ini? Wah, sesuai. Mungkin perasaan Bu Aisyah. Ya, mungkin nanti siang akan jadi siang paling istimewa di hidup saya. Emangnya ada apa ya Pak nanti siang? Guru cantik ya Pak Nisa. Sama kamu nanti siang. Pasti dari Bu Aisyah. Akhirnya dia mau juga ketemu sama gue. Timur Tengah ingin menawarkan obat kecantikan. Di sini itu madrasah, bukannya salon. Jadi ngapain juga ya jualan di sini? Tapi kenapa nawarin produk kecantikan ya? Emangnya saya
Saya dapat surat cinta. Saya pikir dari orang lain, bukan Nisa. Ngapain sih? Maksudnya Pak Andika apaan sih? Emangnya Pak Andika ngarepin surat dari siapa? Sudah sejak lama saya curiga sama kamu. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata Pak Andika itu lelaki bejat. Tidak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Kamu tidak pantas jadi pendidik, apalagi jadi kepala sekolah. Mulai detik ini saya pecat kamu. Mungkin teh ini ada hikmahnya. Dengan dipecatnya kamu, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Seperti kata pepatah, di balik kesedihan terdapat kebahagiaan. Tumben kata pepatah. Biasa kata Bang Haji. Pepatah itu juga yang dapat dari Bang Haji. Assalamualaikum. Bu Aisa mau kemana? Mau ke pengajian. Pas banget kalau begitu mah. Biar Inyong yang nganter ya. Biar saya aja yang nganter ya. Ibu Aisa kan cantik pisan. Nanti digodain cowok-cowok di sini mah. Bahaya bu. Apalagi cowok-cowok playboy kayak Andika. Si Andika mah bener-bener playboy. Jangan kan cewek-cewek, Inyong aja digodain. Mendingan Inyong mulai ke Brebes. Balik tinggal sama mama kek, kalau bapak kek. Nah, udah saya mah juga pulang aja lah, kalau begitu ketemu Abah lagi. Lu berdua mental tempe banget sih, jangan dong. Katanya mau ngejar surga. Masya Allah, lu pade udah pada gile apa ya? Ini tuh masjid, lu pikir MC kamu umum apa ya? Lu juga kan, jebur pake aja di masjid. Mertua lanang. Rikyo nopo iki. Bu Aisyah.